Udara Kota Batu pagi hari yang sejuk mengiringi rangkaian acara Kopi Darat bersama followers media sosial SBY dan Ibu Ani pada Rabu 14 Oktober 2015. Berlokasi di Singhasari Resort Batu, Jawa Timur, peserta yang terdiri dari 10 pria dan 10 wanita ini selain merupakan followers media sosial SBY dan Ibu Ani, juga merupakan anggota dari Indonesia Future Society atau IFS, komunitas non-politik yang digagas oleh SBY. Di awal acara, para peserta berkesempatan untuk mengenalkan diri masing-masing di depan SBY dan Ibu Ani. Nama saya Yokalinda Permadoni, umur 19 tahun, dari Palembang asalnya. Nama saya Fitri, saya asli dari Pasuruan, pekerjaan saya sebagai guru SD, Bapak. Perkenalkan, nama saya Singgih Mardika Nugroho, bisa dipanggil Singgih, asal dari Probolinggo, sekarang mahasiswa teknik pertanian di Universitas Brawijaya. Acara dilanjutkan dengan sesi tanya-jawab dan ngobrol seputar isu terkini. Acara dipandu langsung oleh Ibu Ani, mulai dari materi yang berat sampai ringan, ada peserta yang menceritakan keinginannya menjadi presiden hingga bertanya tentang hobi SBY dalam membuat lagu. Tak terasa hampir 4 jam berlangsung, hampir seluruh pertanyaan dari para peserta Kopdar telah dijawab oleh SBY. Acara ditutup dengan pesan dari SBY dan Ibu Ani agar para peserta Kopdar yang mayoritas merupakan mahasiswa ini dapat terus berkontribusi bagi bangsa. Kita akan lebih berbahagia kalau berkontribusi untuk negeri kita ini, terutama anak-anak muda. Oh, acara ini sangat positif sekali karena ini membuka wawasan tentang bagi pemuda-pemuda apa yang bisa dilakukan bagi Indonesia. Selain itu juga semakin mempererat silaturahmi antara satu sama lainnya, sehingga kita bisa mengenal tidak hanya orang-orang dalam komunitas kita, tapi juga komunitas dari luar juga. Setelah mengikuti acara Kopdar ini, banyak manfaat yang bisa saya ambil. Saya bisa ketemu teman-teman baru, sama-sama mengagum Bapak dan Ibu, dan banyak manfaat mulai dari ilmu-ilmu pengetahuan yang belum saya ketahui, jadi saya mendapat informasi baru. Saya sebagai mahasiswi hukum, saya tadi jujur aja kaget karena saya nanya tentang Flight Information Region kan. Dan ternyata Bapak sangat menguasai bidangnya, mulai dari organisasi internasional, mulai dari perjanjian internasional, dan bagaimana harusnya berdiplomasi, ya. He's doing what he has to do as a president and gak main-main gitu. He's real working at that time and up until now. Sebelum berpisah, SBY dan Ibu Ani menyempatkan untuk foto bersama dengan 20 peserta di sekitaran hotel.